Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara membersihkan babat sapi tanpa menggunakan kapur sirih. Gimana caranya? Yuk tonton videonya sampai habis ya. Ini saya punya babat yang masih segar ya, 1 kg. Dan ini nanti mau saya siram dengan air panas. Dan ini sudah saya siapkan air panasnya. Lalu kita siramkan ke babatnya seperti ini. Lalu diamkan sesaat ya. Berapa menit gitulah. Nah, lalu kita bisa angkat seperti ini. Dan kerok aja menggunakan pisau atau sendok. Tuh, mudah banget kan? Langsung mengelupas ini temitemnya, ya. Lalu ini apa gajihnya atau lemaknya ini kalau saya juga dibuang ya, dibersihkan seperti ini saya bu ini kita buang seperti ini. Oh ya, sambil membersihkan tentunya jangan lupa ya, kalau sekiranya video saya ini bermanfaat, di like, komen, dan subscribe. Dan untuk yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oh iya, dan ini kalau sekiranya ada yang susah, kadang-kadang memang ada babat yang susah, ini sisanya sedikit seperti ini, bisa kita gunakan jari dibersihkan seperti ini. Tuh, seperti ini ya. Sampai benar-benar bersih ya. Kalau sudah, kita cuci bersih dengan air mengalir. Inilah babat sapi yang sudah dibersihkan tadi ya. Nih, bersihkan meskipun tanpa menggunakan air kapur sirih. Dan ini sudah siap diolah menjadi masakan apa aja. Mau disoto kah atau digoreng? Semoga tips dari saya bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.